Halo, Sentro One Fan. Senang sekali bertemu dengan Anda kembali di acara Fit and Fun with Celebrity Fitness bersama saya, Diki Ramadhani, trainer Celebrity Fitness. Kali ini, saya akan memberikan tips untuk berlatih untuk bagian abdominal, bagaimana membentuknya menjadi lebih baik dan efektif. Nah, di sini kita harus mencocokkan bebannya dulu. Kita gunakan beban yang sesuai dengan kemampuan kita. Juga harus di-adjust kursinya sesuai dengan ketinggiannya, diukur dengan ketinggian pundak pada sandaran. Dan dorong ke depan, buang nafas, pandangan tetap lurus ke arah depan. Ya, seperti ini, tangan tidak menggenggam. Ini akan lebih efektif hasilnya karena tekanan bagian elbow atau siku akan memberikan efek lebih besar ke bagian abdominal atau bagian perut di sini. Ambil nafas lagi, buang nafas. Iya, pastikan punggung tetap lurus dan pandangan wajah menghadap ke depan. Bahu tetap berada pada bantalan, tidak bergerak atau tidak berpindah-pindah.